Assalamualaikum guys, piknik lagi. Ini mau ke Taman Juruk, Taman Satwa Juruk. Jadi ini mau naik bis, motornya diparkir di Purwosari, stasiun Purwosari. Oke. Soalnya kan bisnya kan masih gratis ya, dan ini kalau di Purwosari itu bisnya pasti apa ya, kalau istilah Jawanya itu ngetem apa jenis mandek di pemberhentian. Nah ini bis kota di kota Solo. Nah ini flyover Purwosari baru ini sekitar setahun. Nah, kalau istilahnya itu bis BST. Wisata Solo, nah, stasiun Purwosari. Oke guys, nih kita nunggu bisnya. Tadi pas aku di parkiran udah lewat 3. Cepet banget bisnya. Memang cepet sih sini bisnya. Maksudnya itu lewatnya cepet, ntar lewat lagi. Ada banyak sih, kita tunggu aja. Bus stop BST. Level Purwosari ini ada hiasan batik-batik. Nah, macam-macam batik yang ada di Indonesia. Oke, bisnya datang. BST itu Batik Solo Trans. Iya. Yeah. Kita naik. Oh, lewat ngarep. Ini aku pertama kali naik BST nih. Iya. Yeah. Aduh. Game beton nih, Pak. Nah, ini sekalian review bis BST ya. Ya, sini. Ini cekal saya. Bis BST ada berapa tempat duduk ya? Coba ya. Oke, halte Juruk. Nah. Yo. Oke, kita sampai ke Juruk. Hahaha. Kita sampai ke Juruk. Masuk, guys. Ya. Ini perjalanan berarti sekitar 1 jam. Juruk rame banget guys. Sampai leh. Eh? Nyo. Gigi ya, yo pakai stroller. Juruk ini udah boleh umur balita, udah boleh. Oh, ini ada vaksinasi juga di sini. Oh ya, ding tiket cek lali aku. Oh? Ya. Ini dia dari dong.
Dari 3 ke 3 di loket 1. Yang beli tiket salah satu aja, dari salah satu anggota keluarga salah satu aja. Ya. Yep. Ramai banget hari Minggu. Hati-hati loh. Nah, ini dia. Kita disambut sama sarang-sarang burung. Ini enak gajah nih, ngono-ngono nih. Gajah ya enak piro nih, 3 apa nih? 2 ngono kita lindek ini. Ayo maskernya diku terus. Parkirannya nanti ketekan gini ya. Sangar. Ya, ndelok baca. Tetap ada Satpol PP. Oh, gajah. Gajah. Ini ada gajah. Yo, kita jalan lagi. Ye, ala ya. Oke, gajah patung yang gede banget kek. Ngono oleh. Juruk ini bukanya jam 8 pagi sampai jam berapa ya? 4 kalau enggak salah. 4 sore. Oke, burungnya ndur banget kayak ndur kayak. Oh, burung. Pertama kali kayak apa ya? Makannya melu. Oh my god. Yo, kan kono kebak. Ono kebak ati nih rene. Nah, ini kita lihat burung. Kene-kene. Keluar ding, ya ding. Burunge sithik ah burunge ya. Burunge sithik. Misi. Kayak ada dum. Aku pengen nanui, demok manui. Halo, halo. 1, 2, 3. Ini bisa foto-foto juga. Donasinya sukarela. Gila Pit, gede banget Pit. Raja Wali apa elang ini? Elang deh. Banyakan elang ini. Itu juga elang bondol. Elang hitam. Lang bondol mana langnya? Oh ini. Ah. Ya apa iki? Lang Jawa itu sana, lang Jawa. Terus kelang apa nih? Waduh tak ya? Ngen delok burung. Yo sini, kek. Burung kek, elang le, burung elang ele ya. Kene ngisor iki lho. Iki lho ngisor iki lho.
Login ning ngisor le. Maem. Maem. Ya Om diulang. Iya, Kak. Oh, ini apa ini? Ada taras ya. Iya. Oh, makem ikan le. Oh, elang, burung. Apa le? Elang. Heeh, burung elang. Oh, burung. Burung manuk. Apa iki lagi? Megari le. Apik. Duri-duri. Eksotis. Wow. Yo, kita nelok kuda. Itu di sana ada danaunya dan baru pada mancing. Dipakai mancing. Enggak tahu ada ikannya banyak apa enggak ikannya. Oke nih, weh. Nih, di sini juga bisa naik kereta wisata. Nah. Iya no, ada kereta-kereta juga. Yang Mas Pur mau? Mau? Mau nggak? Ada Mbak Vita? Mau ndak? Ndak ya wes. Harganya ya, wow. Ya biasa lah, dia kan juga bayar di sini. Ya tempat. Ada yang jualan jam juga. Topi. Mbak, bakso mbak. Telung ewunan limo. Telung ewunan limo. Kaya ora? Telung ewunan, kaya ora bun. Telung ewunan papat ya mbak. Banyak yang jualan di sini memang kalau kita jalan-jalan kok nggak makan gitu ya lapar sih, soalnya ini masih jauh jalannya ke yang apa hewannya masih ini kan itu sana gitu deh. Jalan sekilo juga ada nih, jalan sekilo ini ada pengaman Solo Park tapi nggak tahu ini boleh masuk apa enggak. Nah ini kita masuk arah belok kiri. Nah arah tak juga yang enggak pengen. Di sini bisa buat makan-makan apa namanya, nongkrong juga bisa di danau. Jangan nggak stroller ya, rangko mono weh, gendong terus. Ada full musik juga di sini. Jadi yang di sini tuh nggak cuman sekedar lihat-lihat hewan sih, cuman nongkrong juga bisa, mancing bisa. Cuman kalau yang kalau yang apa namanya lihat-lihat hewan ya sama anak-anak kecil. Nah, ini lokasi satwan.
sangat sejuk di sini tuh. Dan udah bersih. Dulu sempat anak kecil belum boleh ke sini, tapi ya itu sepi. Soalnya ini banyak yang ke sini kan karena punya anak kecil. Nah, kita masuk terowongan. Wow. Juruk Solo Zoo. Toilet di sini juga ada. Nah, ini buaya. Wow, buaya nih. Berendam. Lewat kini. Lepit. Delik boyone. Urung iso. Eh? Kuwi lho enak-enak. Ning kene ya enak tapi cilik. Kuwi enak akeh kok dek kene boyone kok. Ini baru direnovasi. Kayak gede banget kayak. Enggak jauh dari buaya ada singa. Ini lho singa ini lho. Oke macan ping. Enggak, ini kandang oleh enggak apa-apa, enggak bisa. Enggak bisa yang itu. Ini pus gede. Oh, gila kek. Oh, kek jalan kek. Oh. Jalan ya, Li. Oh, jalan itu. Oh. Kayaknya sih lapar. Samping harimau ada singa. Loh, oh ning kene ding. Siji ne. Oh, singa putih. Turu to, bubuk to. Singa. Yo, sini, enek monyet le. Ki monyet. Yo monyet le. Oh. Monyet ekor panjang. Ketek ketek. Loh, kok mengu iki? Aja mengu kowe kok mengu piye? Kok mengu melani. Aja mengu. Wah. Sing jarene nek ning jerek madak ni rupo ini. Piye ndelok beruang yo. Beruang gak yo. Ya wes kok gantian, kok gantian. Beruang madu. Oh, beruang kek. Ki sing anake le. Bapake iki le, bapake le. Ibu Ele. Oh, ibu Endi. Oh, iki lho ibu Ele. Ibu E iki. Iki lho. Loh. Ber. Celakan nek brongnya. Wah. Oh. Ini kaget. Ber. Ya, Ber. Ya. Oke, dari beruang kita langsung arah ke sana. Ada kuda. Senengane anakku. Ayo kuda.
Sini sini sini. Nah iki anu lek ular le. Ular, ki ular kayak buaya yan. Kayak buaya kayak ki ular. Landak. Cek. Andane ra enak. Ki we. Kuda se we kuda. Kudane kandangnya gede banget. Kuda le. Kuda ta? Di kuda ne kae ha. Oh kuda. Oh anak-anake. Di oh anake ho. Oh iya anake le ya. Ini unta dekat sama kuda. Nah, biasanya kalau naik di sini kalau naik unta bayar 15.000. Nah, terus sebelah sini ular ini ya. Ular ini buayanya apa ini? Buaya. Oh, buayanya gerak. Apa? Buaya. Yo, sini sana yo. Ini buaya meneh ya lho ya. Buaya san. Lho buayane. Kancane kek. Buayane kek karo kancane ya lho ya. Oh ini ya. Buaya. Oh buaya lagi. Oh ular ya lho, ular lho. Ketok nah. Dawa banget ya ular ya lho ya. Apa jenenge lho? Ya ora apa-apa. Yo sini, sini. Ular lagi. Di ular oke lho. Ndelik ya lho. Nah, iki enak to. Oh iya lho. Enak gede banget ini ya. Oh ini ada ular lagi ning kene ndelik ning kene lho pojok lho. Kayak bubuk, bubuk lho kan. Mari bubuk ya lho ya. Tuh anak tuh. Heeh, gede ya lho ya. Iki bubuk sing iki ya lho ya. Oke lho, oke. Di belakang ular ada landak. Nah, yang sebelah sini ini landak. Yang sana itu buaya, ini buaya lagi. Oh, ini kucing le. Meong, meong hutan. Ini landak le. Delik landak ini ya. Apa jenenge le? Landak. Ini nek meong. Kucingnya, kucingnya. Kucing medeni ya le ya. Kayak meong kayak. Ketok ora? Oh, kayak buayane delik nang terowongan ini ya. Oke enak nih. Lo ini buaya lagi le. Gede banget ya dia. Oh kayak gede banget ya. Ki bapak eh. Bapak itu kayak. Oh tuh. Oh mandi ya le. Mandi tuh. Ini dekatnya unta ada burung unta. Oke. Oh burung unta nih. Gede banget ya dia. Di belakang kuda ada rusa. Temuan fit. Yora. Yora mata cuma lo. Mbak Vita hanya nemok ya le ya. Nih, nih fit, nih fit. Ini. Oh, nemok lo. Mbak Vita nemok. Yin manira. Yin main nemok ra. Nah, ini harus aneh lo. Jenenge pito-pito. Kono rusa, rusa timur. Beda-beda. Yang sebelah sini kebanyakan rusa, tapi beda tipe. beda tipe kayak mobil aja. Oke, keh banget le rusane ya le ya. Kena cilik le rusane. Oh, ki kijang. Kijang. Oh, gede banget le. Apa kowe le? Nah ini kijang. Kijang Innova apa Ribbon iki? Oh iki Nilgai jenenge. Ae iki macan harimau. Nah ini macan. Naik yuk.
Oke, macane bubuk le. Jadi dari sini turun. Dari sana, nah ini adalah musang lutung, ya sejenis kera. Sini. Enggak lho, atasnya lho. Ini so cantik ya. Ini kandangnya lho. So cantik. Oke, kura-kurannya ditoknya lho. Gede banget. Oh, kura-kurannya ditoknya bisa nuti. Sini, Wien. Nggak apa-apa, orangnya kot. Yeay, megang kura-kura. Kambing pun enak macemnya ya. Wih, lucu Mbak Ele. Ini ada kera. Apa boleh? Kera. Dolanan kan teman. Bukan kayak bandulan kek. Bandulan nih. Nah, kera apa? Yo sini lihat yo. Rasa mau gendongnya kita kok. Ini pelikan, jenenge pelikan ini lo. Boleh iwak lo. Ini kangguru le. Ini kangguru. Nah, kangguru. Oh, le sini gorila. Oh, gorila. Oh, monyet ndel lek le. Monyet boti ya le ya iki ya. Boti. Aku iki awake dhewe. Monyet ora nyet. Ndak apa-apa di kandang. Dadah boti ngono sik. Oke, ini mau pulang udah lumayan lama lah liatnya. Kalau mau pulang, jalannya itu kalau lupa lewat yang macan tadi, harimau tadi. Ini kayaknya lapar nih. Kaget lu. Lu jangan kaget. Aku kaget. Jangan kaget lu. Dulana ya. Okay. Oh, sana lagi. Ya sih, lu aja ya. Yo. Jangan kaget temu tuh. Hah? Sayang anak. Oke, saatnya pulang. Kalau yang keluar jalurnya beda. Lewatkan sini karena ada kios-kios shelter ya buat perekonomian lah. Oke, sekian vlog saya di Njuruk. Semoga bermanfaat. Silakan datang berwisata ke Njuruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.